sepi. Wah, sepi banget, enak. Jalan. Nah, bugil pada kabur, ntar patung-patungnya juga. Nengsek. Tawa aja, lu di mana? Di kantor. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Vio Traveling, jalan-jalan di Kota Tua. Setelah kamu menikmati suasana malam di Kota Tua, kemudian suasana pagi di Kota Tua, dan juga menikmati berbagai museum-museum yang berada di Kota Tua, kali ini saya akan liputan kegiatan-kegiatan di Kota Tua. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya mau sarapan dulu, ya, breakfast, menikmati suasana fried chicken dengan kondisi atau suasananya berasa di gedung Belanda ini, ya guys ya. Tapi kamu jangan lupa support selalu Vio Traveling dengan cara like, comment, and subscribe. Aku sarapan dulu ya guys. Oke, setelah sarapan, akhirnya aku barulah memulai jalan-jalan menyusuri kegiatan di Kota Tua. Nah, ini ada mbak-mbaknya yang lagi dandan. Nah, mungkin kamu pasti tidak tahu ya siapa beliau. Biasanya di Kota Tua itu ada para figur-figur yang menjadi pahlawan Indonesia. Nah, mbak tadi itu dandannya untuk none-none Belanda, guys. Menikmati suasana Kota Tua tidak afdol kalau kita tidak menaiki sepeda cantik ini, guys. Sepeda ontel. Wah. Namun karena saya nggak bisa main sepeda, ya udahlah ya. Nah, inilah mereka-mereka yang salah satu mereka yang berjuang mencari nafkah di Kota Tua, menjadi public figure, sosok seorang pejuang. Nah, ada yang menjadi pahlawan Sudirman, terus juga ada company Belanda, ada none-none Belanda gitu ya. Nah, selain itu saya juga menyusuri museum wayang Kota Tua ya. Ini adalah museum yang sangat-sangat kental dengan budayanya karena ada pagelaran wayang. Dan yang pastinya juga menambah ilmu pengetahuan kita. Wayang itu dari kota mana aja sih gitu ya. Dan bukan hanya turis lokal aja, turis mancanegara tuh paling banyak juga datang menyusuri Kota Tua ini. Karena Kota Tua ini benar-benar desainnya seperti zaman Belanda. Di sini juga ada kafe, guys. Jadi kamu juga tidak perlu khawatir menikmati perjalanan healing, traveling di Kota Tua, kamu juga bisa singgah ke kafe-kafe di Kota Tua. Menunya terjangkau kok. Jadi ini juga kamu juga bisa melihat berbagai para seniman-seniman, baik itu lukisan ataupun juga seniman penyanyi ya, membawakan aransemen musik. Terus juga ada semacam barang-barang antik ya, kerajinan tangan, dan juga ada museum 3D di sini, guys. Pokoknya seru banget,
suasana di hari ini. Saya senang banget bisa berjalan-jalan, apalagi menikmati suasana kota tua itu berasa hidup banget di zaman Belanda. Nah, ini ada Gatot Kaca. Nah, buat kamu yang pengen datang, silakan aja karena kota tua sudah dibuka untuk umum kembali, jadi bisa menikmati suasana traveling di kota Jakarta, terutama di kota tua ya. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu deh, gitu kan. Menikmati kota tua aja adalah salah satu hal yang sangat menyenangkan. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah di kota tua, saya akan menuju ke destinasi yang mana. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap support di VO Traveling ya. Like, comment, and subscribe. Saya Ilvo Tanju pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And then, see you. Bye.